Hat sie so antwortet. Yang bagus Laris. Yang bagus ini. Itu dia sampai enggak? Ini boleh. Itu gimana? Iya. Kelihatannya tuh Res. Tampang enggak Res? Tampak. Deket kan, deket dengan teringat nenek. Beda apa? Sures nggak parah di gitu-gitu kan nggak ada artinya dia pun nggak hilang. Matikan Sures. Nah. Anak apa itu macam ini? Ke bawahnya tutup kakinya dan lihat lagi panjangkan. Nah, baik lagi ke mukanya. Jangan turun ke bawah. Tapi kalau jam 1 berangkat sampai sini jam 6 tak jumpa. Iya, yeah. Nah, inilah kau biji dari Amplas. Nah, iya loh. Jalan Cokro, jalan Cokro Nasional. Nanti dia berhenti. Dia turun di kantor bupati, naik beca aja cakap. Kenapa? Naik jalan Cokro, kita sebang gambar. Bukan enggak ada dokumen, enggak ada. Mau apa? Ini kompor kan? Ini kompor kan?
Lagi mana nanti? Lagi jalan di mana? Mau ke Kisaran? Oh, mau kita lipo, nah, mau ibu mau datang katanya. Ah, itu aku tadi yang jalan Cokro. Jangan coba ada apa dapat bang pasti kedamaian bang budaya berbeda dapat bang pasti kedamaian pastilah ya, kau ini dia nampak bendera bang pasti kedamaian nampak bendera dalam semua nampak bendera apa yang kalian yang terjadi. Oke, okay, nih. Udah, tulis. Udah. Ayo, Beh. Ah, turun. Itu naik beca. Ya, lewat simpang Sobat, simpang Sobat, depan Bank Mustika. Ada bendera-bendera itu. Lewat simpang Sobat. Tengok. Sobat. Saya datang, mau tengok. Nanti ada SMS kan tengok lah ya. Hah? Kenapa? Kau nggak ada apa sedikit usaha kau kayak apa kayak nggak bisa. Orang itu bisa ngejar ke Peri. Orang itu ada duit. Aku udah berusaha. Hah? Aku udah berusaha berapa kali. Mau pinjam duit sama orang nanti ini baru dapat. Besok pagi baru berangkat. Depan Mustika, Bank Mustika. Orang Taiwan siapa udah datang ya Lali? Udah di Peri orang itu. Orang itu ya, apa kabar terbang? Peri. Kata ke pesawat yang mana? Nek Peri orang itu. Gandhi. Makanya tadi kalau apa tadi jam kan bisa kau kejar. Oke lah ya. Kamu nengam apa? Hah? Kau video kan Ren? Nanti kirim. Oke ya.